그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 어쩔 수가 없죠. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah ini pagi-pagi aku lagi buat sarapan. Aku mau buat bakso, ini sisa semalam habis arisan, masih ada kuahnya. Jadi aku buatin bakso lagi. Dan masih ada sisa buras juga. Jadi ini aku langsung panasin aja di sini. Untuk kukusannya itu aku beli di Shopee, nanti aku tulis linknya di description box. Nah di tungku sebelahnya ini aku buat bihun goreng, mumpung masih ada stok bumbu aku juga, jadi udah langsung deh dieksekusi. Ini bihun yang sisa semalam ya, bakso arisan gitu. Nah masih ada, daripada kebuang mending aku buatin ini sosis bihun goreng. Soalnya mereka doyan banget sama bihun goreng ini. Dan Mada juga ikut-ikutan makan. Oke, ini tinggal aku tambahkan kecap aja. Kayak gini aja teman-teman, gak aku tambahkan cabe atau apalah yang bikin pedes-pedes gitu. Soalnya ini buat anak-anak. Nah terakhir, kalau udah tercampur merata, aku tambahkan lagi daun bawang biar warnanya itu nggak monoton banget, warna hitam gini ya. Oke, udah selesai teman-teman. Dan sekarang kita mau sarapan dulu. Aku siapin dulu ini di meja makan. Aku tambahkan bawang goreng. Terus ini bihun aku sisain sedikit buat bakso. Dan ya, selesai. Pagi-pagi gini sarapannya berat banget ya. Mumpung ada makanan teman-teman. Biasanya kan kalau sarapan itu jarang banget. Nah ini karena ada sisa semalam, jadi ya udah dieksekusi aja. Habis makan ini aku lanjut buat es buah, karena pas suami request mau buat es buah gitu. Isinya juga cuman jelly-jelly aja, tapi ada tambahan apel sisa semalam, jadi udah. Nah lanjut, aku udah mandi. Ini aku mau rapi-rapiin toples-toples bumbu aku. Nah toples bumbu aku ini udah nggak beraturan isinya teman-teman. Ada isinya yang pakai kemasan-kemasan gitu, yang udah kebuka aku taruh aja di situ, aku tumpuk-tumpukin. Dan toples-toples kecil udah habis, aku udah cuci ininya toplesnya, makanya ini aku mau isi semuanya. Dan mohon maaf banget, ini Mada berisik banget di samping aku ya, jadi ya gitu deh dah. Nah kayak gini nih teman-teman, kalau aku lagi isi toples bumbu terus di videoin pasti tumpah kemana-mana. Soalnya gitu aku gak fokus gitu ngisinya, liatin kamera mulu. Nah ini aku udah isiin tepung bumbu. Aku mau rapi-rapiin dulu nih di sini. Udah berantakan banget. Buat teman-teman yang nanyain tatakan kayu untuk toplesnya, itu tuh sebenarnya tatakan toples kue. Cuman toplesnya pecah semua waktu Malaika jatohin. Jadi ya gitu deh. Makanya ini tatakannya aku pakai di sini aja. Nah sekarang ini aku tambahkan lagi untuk garam yang toples kecil. Ini untuk kaldu jamur. Dan satunya lagi nanti untuk gula. Tapi gulanya aku nggak isi, soalnya gula aku udah mau habis. Jadi aku kosongin aja dulu. Dan sekarang aku lanjut untuk toples-toples kecil kayak gini. Ini aku mau isi merica. Aku suka banget rapi-rapiin isi toples, karena kalau misalkan udah rapi jadi gampang gitu kalau masak. Kalau keikat-ikat dalam kemasan itu susah nyarinya teman-teman pas masak. Jadi kalau udah ada di atas tabletop ini tinggal ngambil aja. Yang jelas sudah ada udah ada tulisannya gitu ya, jadi menandakan ini bumbu apa, itu bumbu apa, kayak gitu. Nah ini aku selalu stok jintan karena aku suka buat kari ayam dan enak banget kalau pakai jintan. Nah ini udah selesai semua, sekarang aku lanjut buat susun-susun. Ini aku berulang-ulang kali gitu, pindah-pindahin, taruh di atas, taruh di bawah, biar rapi.
Jadi biasanya kayak gitu sih kalau kita lagi nyusun-nyusun ya. Mungkin bukan cuman aku aja. Oke, udah selesai. Sekarang aku mau keluar rumah. Ini udah hampir sore, kira-kira jam-jam 2 gitu, teman-teman. Aku mau pergi lihat motor. Saat ini aku butuh banget motor, jadi aku mau beli motor gitu. Dan alhamdulillah, uang hasil nge-YouTube itu aku mau beliin motor aja. Karena selama ini kan aku nabung buat ini ya, buat YouTube aku gak pernah pake. Dan ini sekarang aku putusin buat make, ditambahin sama uang suami aku. Jadi alhamdulillah banget. Ini motor yang aku impikan. Aku mau beli yang ini nih, teman-teman, yang Yamaha Vazio, yang motor terbaru. Lumayan juga harganya, tapi ya sesuai lah ya dengan modelnya. Dan ya gak apa-apa, untuk menyenangkan diri. Toh ini juga bakalan kepake banget. Soalnya di rumah itu gak ada motor yang bisa aku pakai. Masa kalau misalkan aku mau beli cabe atau mau beli apalah gitu ya, yang dekat-dekat, masa naik mobil. Jadi butuh banget sih namanya motor. Ada sih motor suami aku, tapi motornya gede, gak bisa aku naikin. Motornya belum ready ya, teman-teman. Nanti 1 bulan ke depan baru datang motor aku. Jadi ya udah gak apa-apa, daripada aku beli motor lain, padahal aku pengen banget motor yang Vazio itu. Gak apa-apa nunggu 1 bulan, toh Malaika juga belum sekolah. Nanti kalau Malaika sekolah kan motornya udah ada, aku bisa nganter-nganter gitu pakai motor. Nah, habis dari dealer, ini aku ke Nipah Mall. Aku pengen bawa anak-anak main gitu di Time Zone. Ini mau apa sih namanya? Pokoknya pengen seneng-senengin mereka dulu. Tapi pas suami lapar, jadi kita mampir dulu ke sini, ke Marugame Udon. Favorit aku banget sih di sini, apalagi yang Niku udonnya itu the best banget sih. Nah, gini nih, kalau ada suami pasti doyan makan, jadi aku juga ikutan makan gitu. Nah, oke, teman-teman, ini sekarang aku makan siang dulu, bukan makan siang sih, makan sore. Jadi ini aku pesen Niku udon, terus suami aku makan yang rice, apa sih, yang rice curry, beef curry gitu. Oke. By the way, bicara soal YouTube, aku tuh seneng banget kalau hasil dari nge-YouTube aku itu, gajinya itu bisa aku beliin sesuatu. Nah, kayak gini nih, aku beliin motor, atau dulu waktu aku beliin kulkas, pokoknya seneng aja gitu ya, teman-teman. Jadi ada kelihatan gitu hasilnya. Jadi walaupun kita kerja di rumah, kita juga bisa menghasilkan sesuatu tanpa perlu kita habiskan uang gaji suami gitu. Dan aku seneng aja gitu beli pakai uang aku sendiri. Oke, ini kita sudah makan. Sekarang kita mau lanjut gitu ya, naik ke atas, mau temenin anak-anak main di Time Zone. Ini Mada masih lemes-lemes sih, teman-teman. Dan besoknya aku bawa ke rumah sakit, tapi nanti bakalan masuk di video aku yang besok harinya. Pokoknya Mada itu lagi susah banget buat tidur, jadi aku putuskan buat ke rumah sakit besok. Tapi masih mau main kalau siang. Dia tuh rewelnya pas malam hari aja, pas udah tidur. Kadang tuh demamnya naik. Biasa juga susah banget buat nafas karena banyak banget lendirnya. Nah, besok bakalan dinebu, teman-teman. Jadi habis itu alhamdulillah Mada udah baikan lagi. Nah, sekarang ini aku tungguin Malaika sama Pak Suami lagi naik bum-bum car. Mada juga pengen ikutan sebenarnya, tapi aku takut kalau naik ke sini. Jadi ya udah, aku nggak naik, aku liatin aja mereka main. Nah, ini teman-teman, aku video terakhirnya sampai di sini aja ya. Nanti sampai rumah udah nggak aku videoin karena aku udah capek banget bawa anak-anak main, bawa jalan-jalan, terus tadi juga udah masak. Pokoknya capek deh, nonstop dari pagi sampai ke sore. Nah, maghribnya itu aku langsung istirahat, nggak ngapa-ngapain lagi.
Dan ya, terima kasih udah nonton, terima kasih juga udah yang selalu support, terima kasih yang selalu komen, makasih banget. Aku bisa hafal loh yang selalu komen di YouTube aku. Thank you banget teman-teman. Dan yang udah doain Mada cepet sembuh, thank you banget. Nah, ini aku akhiri aja ya videonya. Sampai di sini aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye teman-teman.